Halo guys, kembali lagi bersama saya Pes dari Akor. Jadi di video kali ini, seperti yang kalian baca di judul juga thumbnail, ya kali ini saya bakal kasih kalian 10 rekomendasi klub dengan logo terkeren di Pes Mobile 2021 part ke-6 ya. Dan sebelum kita ke videonya, seperti biasa, untuk kalian yang belum subscribe silahkan dipencet dulu tombol subscribe di bawah. Aktifkan juga lonceng notifikasinya biar kalian tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya. Like juga video ini kalau kalian suka dan share ke teman-teman kalian yang suka main PES Mobile juga. So, kita langsung aja ke videonya. Oke guys, jadi di video kali ini ya saya bakal bikin lagi konten ataupun video tentang rekomendasi logo terkeren guys ya di PES Mobile 2021 ini, dan no patch tambahan ya. Jadi ini patchnya ori, nggak ada download patch apapun. Dan kita langsung aja ke rekomendasi nomor 10. Untuk rekomendasi nomor 10 di video kali ini, klubnya itu dari AFC Champions League dan klubnya adalah yang ini deh guys. Nah, oh ini nih, Al Shorta guys ya. Gimana logonya? Kita bakal lihat sama-sama. Oke guys, ini dia untuk rekomendasi nomor 10 di konten logo terkeren di video kali ini, Al Shorta ya. Dan bisa kalian lihat untuk di rekomendasi nomor 10 ini seperti ini ya logonya ataupun lambangnya. Dan ya yang paling unik ataupun yang paling keren menurut saya itu ya ada di gambar ataupun di lambang dari ininya, alat musik harpa ya kalau kalian tahu. Terus selain itu yang saya suka juga adalah pewarnaannya guys ya, ataupun kombinasi warnanya juga bagus, hijau terus juga ada putih, dan warna emasnya benar-benar bikin mewah guys ya, atau bikin ya benar-benar keren sih ya. Menurut saya ini lebih ke keren yang mewah. Terus juga uniknya karena itu ya ada gambar ataupun logo ataupun lambang dari ini ya, alat musik harpanya itu. Dan ini untuk rekomendasi nomor 10. Kalau kalian suka bisa langsung aja cobain nih gamenya. Dan kita lanjut ke rekomendasi nomor 9. Dan untuk rekomendasi nomor 9 di video kali ini, kita ke Liga China guys ya. Dan klubnya adalah yang ini guys ya. Ini dia, Hebei China Fortune. Gimana logonya? Kita bakal lihat sama-sama. Dan ini deh guys untuk rekomendasi nomor 9 di video kali ini, Hebei China Fortune ya. Dan bisa kalian lihat ini logonya menurut saya simple tapi keren guys ya. Ya untuk bentuknya, untuk bentuk logo ataupun lambangnya simple aja kayak perisai gitu. Tapi yang bikin keren, unik pastinya ada gambar ataupun ada naganya guys ya, warna emas. Terus juga warnanya juga keren banget, perpaduannya merah dan warna emas. Udah the best guys ya, bisa kalian lihat di sini untuk detailnya yang paling unik seperti yang saya bilang, naganya guys ya, meskipun cuma kepalanya doang tapi tetap keren guys ya. Dan simple ya menurut saya, yang ringan ataupun yang simple ini mungkin banyak juga dari kalian yang suka. Dan ya kalau kalian suka langsung aja coba ini gamenya. Dan kita lanjut ke rekomendasi nomor 8. Dan untuk rekomendasi nomor 8 di video kali ini, kita ke ini guys ya, Other European Teams. Dan klubnya adalah yang ini guys ya, PAOK. Gimana logonya? Kita bakal lihat sama-sama. Dan ini deh guys untuk rekomendasi nomor 8 di video kali ini, PAOK guys ya. Ini juga menurut saya cukup simple dan juga keren dan unik guys ya. Untuk pertama bentuk lambangnya ataupun logonya juga simple aja seperti ini untuk bentuknya ya, bentuk keseluruhan lambangnya. Terus untuk gambar ataupun simbolnya bisa kalian lihat kayak ada naga dengan dua kepala guys ya. Terus juga warnanya juga keren banget ya guys, ataupun keren guys ya menurut saya. Untuk warnanya juga hitam dan putih, terus juga ada sedikit di garis-garisnya emas, warna emas gitu ya. Ini emang simple tapi keren guys ya. Dan kalau kalian suka bisa langsung aja coba ini gamenya. Dan kita lanjut ke rekomendasi nomor 7. Dan untuk rekomendasi nomor 7 di video kali ini, kita ke Liga China lagi. Dan kali ini klubnya adalah yang ini guys ya, Wuhan Zhal. Gimana logonya? Kita bakal lihat sama-sama.
Dan ini deh guys, untuk rekomendasi nomor 7 di video kali ini, Wuhan Zal guys ya. Ini mungkin menurut saya lebih ke yang mencolok, lebih yang mewah juga, luxury. Terus ya, warna juga udah mencolok banget guys ya. Warna emas, kuning, terus juga warna merah. Dan ya menurut saya untuk bentuknya juga cukup unik untuk bentuk logonya ataupun lambangnya, terus juga untuk gambar ataupun icon di simbolnya juga keren. Di sini kayak ada apa ya, kayak api-api gitu ya, tapi kayak ekor juga ya yang bagian atasnya. Tapi menurut saya ini benar-benar unik, keren, dan ya mewah guys ya. Jadi kalau kalian suka, langsung aja coba ini gamenya. Dan kita lanjut ke rekomendasi nomor 6. Dan untuk rekomendasi nomor 6 di video kali ini, kita ke Liga Thailand guys ya, ataupun Toyota Thai League. Dan klubnya adalah yang ini guys, SCG Muang Thong United. Gimana logonya? Kita bakal lihat sama-sama. Dan ini deh guys, untuk rekomendasi nomor 6 di video kali ini, SCG Muang Thong United guys ya. Dan ini bisa kalian lihat, unik juga guys ya, ataupun keren banget menurut saya. Ada ya yang paling spesial ataupun yang uniknya itu, ada gambar ini guys ya, kayak serigala atau apa nih ya. Ya menurut saya serigala guys ya, karena ya menurut saya kayak serigala. Terus untuk bentuk logonya ya standar menurut saya, kalau bentuknya gini ya, kayak logo Arsenal. Terus warnanya juga bagus, warna merahnya bagus. Terus juga ya gambar ininya yang menurut saya paling unik ataupun yang bikin keren itu di gambar dua serigalanya guys ya. Jadi kalau kalian suka, bisa langsung aja coba ini gamenya. Dan kita lanjut ke rekomendasi nomor 5. Dan rekomendasi nomor 5 di video kali ini, kita ke Liga AFC Champions League lagi. Dan kali ini klubnya adalah yang ini guys ya. Nah yang ini, Ulsan Hyundai. Gimana logonya? Kita bakal lihat sama-sama. Dan ini deh guys, untuk rekomendasi nomor 5 di video kali ini, Ulsan Hyundai ya. Ini juga sama, yang bikin unik ada gambar ataupun simbol hewannya guys ya. Kali ini kalau tadi serigala, sekarang harimau guys ya, tapi cuma kepalanya doang. Terus yang bikin unik ataupun keren juga menurut saya, di warnanya juga bagus, warna biru dan kuningnya juga bagus. Terus untuk bentuk lambangnya menurut saya standar guys ya, untuk yang kayak gini banyak juga klub lain yang pakai ya untuk bentuk lambangnya ataupun logonya. Tapi yang seperti saya bilang, unik ataupun kerennya itu di gambar ataupun di simbol kepala harimaunya guys ya, bisa kalian lihat. Dan kalau kalian suka, bisa langsung aja cobain di gamenya. Dan kita lanjut rekomendasi nomor 4. Dan untuk rekomendasi nomor 4 di video kali ini, kita ke Liga Thailand lagi guys ya. Dan untuk kali ini klubnya adalah yang ini guys ya, Supanburi. Gimana logonya? Kita bakal lihat sama-sama. Dan ini dia guys, untuk rekomendasi nomor 4 di video kali ini, Supanburi. Dan ini juga sama guys ya, ada simbol ataupun icon gambar binatangnya. Dan kali ini ya, binatang khas dari Thailand guys ya, yaitu gajah. Bisa kalian lihat untuk seluruhan logonya, bentuknya juga menurut saya keren juga, unik banget. Terus untuk warnanya juga menurut saya cukup unik guys ya, karena warna merah dipadukan dengan warna abu-abu. Jarang juga ya ada logo ataupun bahkan klub yang pakai perpaduan warna ini, merah dan abu-abu. Jadi menurut saya ini cukup unik, keren, dan ya keren banget guys ya menurut saya. Kalau kalian juga suka, bisa langsung aja coba ini gamenya. Dan kita lanjut ke rekomendasi nomor 3. Dan untuk rekomendasi nomor 3, kita ke Liga Champions League AFC lagi ya. Dan untuk kali ini klubnya adalah yang ini guys ya. Nah, Shahar Khodro. Gimana logonya? Kita bakal lihat sama-sama. Dan ini ya guys, untuk rekomendasi nomor 3 di video kali ini, Shahar Khodro. Ya ini juga sama guys ya, ada icon ataupun gambar simbol binatang juga. Dan kali ini lebih ke macan atau harimau ya, tapi lebih ke macan guys ya, karena nggak ada belang-belangnya gitu. Jadi ini
juga sama yang paling unik ataupun yang bikin unik keren itu ada gambar macannya guys ya. Tapi selain itu saya juga suka untuk perpaduan warnanya merah dan kuning, terus juga untuk bentuk logonya menurut saya cukup standar untuk logo ini. Terus juga ada tulisan Arabnya guys ya, ini tulisan Arab kan? Ya yeah, tulisan Arab. Dan ya ini untuk rekomendasi nomor 3 seperti ini. Kalau kalian suka bisa langsung aja cobain di gamenya. Dan kita lanjut ke rekomendasi nomor 2. Dan untuk rekomendasi nomor 2 di video kali ini, kita ke Liga Betplay di Mayor. Dan klubnya adalah yang ini guys ya, Jaguares de Cordoba. Gimana logonya? Kita bakal lihat sama-sama. Dan ini deh guys untuk rekomendasi nomor 2 di video kali ini, Jaguares de Cordoba. Ini juga sama guys ya, ada gambar ataupun simbol icon binatangnya. Dan kali ini lebih ke singa ya. Ya singa guys ya, karena kayak ada rambut-rambutnya gitu ya untuk yang bagian lancip-lancipnya menurut saya. Dan misalkan lihat, ini juga unik banget guys ya, untuk bentuk logonya ataupun lambangnya juga unik banget. Warnanya juga keren, di sini ada 4 warna ya, hijau, biru, kuning, sama merah tua. Ini bisa kalian lihat. Oh ya, ini juga nggak ada backgroundnya guys ya. Kalau kalian lihat di sini, nah warna biru guys ya backgroundnya. Tapi kalau di sini warna putih. Jadi ini tuh kayak apa? Ya kayak PNG gitu. Jadi polos guys ya, ataupun nggak ada latar, nggak ada warna backgroundnya. Jadi menurut saya cukup unik dan juga keren ya. Dan kalau kalian suka bisa langsung aja cobain nih gamenya. Dan kita lanjut ke rekomendasi nomor 1. Dan untuk rekomendasi nomor 1 di video kali ini, kita ke CFA Super League ataupun Liga Cina. Dan kali ini klubnya adalah yang ini guys ya, Qingdao Huanghai. Gimana logonya? Kita bakal lihat sama-sama. Dan ini deh guys, untuk rekomendasi nomor 1 di video kali ini, Qingdao Huanghai. Dan bisa kalian lihat di sini juga sama ada simbol ataupun icon gambar dari binatang, dan kali ini sudah jelas binatangnya harimau guys ya. Terus kalian lihat di sini, terus juga di bagian kanan kiri harimaunya kayak ada ombak gitu, keren banget terus ya, menambah epic guys ya menurut saya. Jadi udah unik ada gambar harimaunya, terus juga makin keren dengan ada tambahan-tambahannya juga, ada kayak ombak, terus juga di backgroundnya warna merah dan juga biru juga keren guys ya menurut saya. Logo ini benar-benar unik, kerennya juga dapat, nggak terlalu ribet, nggak terlalu simple, jadi pas guys ya. Makanya saya taruh di rekomendasi nomor 1. Dan ya kalau kalian suka langsung aja cobain di gamenya. Dan itu guys ya untuk video rekomendasi klub dengan logo terkeren di PES Mobile 2021 ini ya. Dan ya biasanya kalau yang logonya keren, bajunya biasa aja guys ya. Ini saya kasih tahu aja. Jadi jarang juga ya ada yang logonya keren, bajunya bagus. Karena biasanya salah satunya aja ya. Dan itu untuk video kali ini segini dulu aja. Terima kasih untuk kalian sudah nonton video sampai habis. Jangan lupa juga untuk klik tombol subscribe di bawah. Aktifkan juga lonceng notifikasinya biar kalian tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya. Like juga video ini kalau kalian suka. Dan share ke teman-teman kalian yang suka main PES Mobile juga. So, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.